Halo, ketemu lagi dengan saya, Wong Dwi So Channel. Hari ini saya akan unboxing velg R15 VVA. Ini barangnya. Saya beli dari Bukalapak. Harganya hampir 2 jutaan. Kita akan unboxing seperti apa bentuk velg R15 VVA ini atau R15 V3. Bagian-bagiannya, untuk ukuran-ukurannya akan kita jelaskan. Untuk selanjutnya, velg ini nanti akan saya pasang di motor fiction lama atau old fiction yang sudah saya modif bodinya menjadi R15 juga. Ya, kurang lengkap kalau belum pakai velgnya juga. Oke, kita akan unboxing. Oke kawan, kita akan unboxing seperti apa velg yang saya beli dari Bukalapak. Oke, kita mulai. Velgnya bekas ori R15 VVS yang mau saya pasang di motor fixer. Untuk nama lapaknya yang dibuka lapak, penjualnya atas nama ini. Ini isinya kartonnya, ini gudang garam. Saya kira tadi isinya rokok, padahal isinya velg. Oke bos. Ya, bos. Ini untuk velg yang depan. Ya, velg depannya. Ini dia. Lengkap dengan disknya. Velg depan. Made in China. Yamaha BK6. Untuk ukurannya mana ini? Untuk ukurannya 2,5 in. Ini ada tulisannya di sini. 2,50. Untuk ukurannya 2,5 in. Oke. Ini untuk velg depan lengkap dengan lahar-laharnya ini. Lengkap semua, oke. Masih mulus seperti baru. Barang bekas di Bukalapak masih mulus seperti baru. Oke, pasangkan dulu. Untuk velg belakangnya ini ya. Iya. Jos gandos. Ini velg belakangnya lumayan lebar, bos. Untuk ukurannya ini, ya, ini ukurannya 4 in, ada tulisannya di sini 4.00 DOT, 4 in ukurannya untuk velg belakangnya. Lengkap juga dengan disk belakang, dapat disk belakangnya, ini dapat, oh ini, lahirnya juga. Memangkut saja dapat laharnya juga lengkap, ukuran 4 in lumayan lebar bos. Ada apa lagi dalamnya? Oh, kosong cuma kerton. Gear belakang lengkap dengan karetnya. Untuk ukuran gear belakang ini lumayan lebar, berapa mata itu. Untuk gearnya ini 48 mata gear belakang, lumayan lebar. Jadi kalau gear depannya masih pakai punya fiction lama yang 14 gigi, tangkannya akan ringan, tetapi top speednya yang berkurang. Jadi untuk gear depan nanti kita ganti yang lebih besar, pakai ukuran 16 atau 15.
gear depannya. Kalau pakai gear belakang yang ukuran 48 ini. Ini gear ori R15 sama nap gearnya lengkap dengan karet-karetnya ini semua. Satu set lengkap dengan surat-surat. Oke. Cukup itu video dari saya. Tetap ikuti, jangan lupa subscribe. Untuk video selanjutnya akan saya buat video pemasangan velg R15 VVA atau V3 ini. Saya pasang di motor old fiction saya atau fiction lama. Oke. Jangan lupa ikuti video saya selanjutnya. Wong Deso Channel. Channelnya Wong Deso.